Oke guys, welcome back again to my channel, di channel Fanomada. Alright, alright, jadi hari ini, hari Kamis, tanggal 20 April 2023. Jadi sini gue bakal bikin video unboxing guys. Jadi ini, dari case nya tuh ada sebuah Hot Wheel lagi, tapi ini Hot Wheel customan gitu guys. Mau tahu isinya apa guys, langsung aja kita buka ya kotaknya. Ini baru banget datang guys, tadi. Ini baru banget datang jam 12-an ya. Dan sekarang mau gue unboxing. Langsung unboxing aja guys, sama-sama aja. Ini sengaja gue buka belakangnya karena bagian depannya guys ini udah kayak benjol-benjol gitu ya guys kotaknya. Ya udah kita buka dari belakang aja guys, walaupun lebih susah ya dari belakang, nggak apa-apa guys. Oke, kita buka, kita lihat isinya apa. Nah, ada dua guys, ini kita ambil dulu salah satu dulu. Nah ini dia guys, item pertamanya ada Datsun 5110 Wagon guys. Wih, ini cakep nih, keren ya modelnya. Wih, nah ini dia warnanya kuning atau asing gitu ya guys. Tuh kelihatan ya guys, warnanya ya gelap. Nah ini kelihatan dikit lah ya. Wih, warnanya matte gitu ya guys, dia warnanya matte. Dan untuk warna ini dia warna tau asin gitu. Wih, cenderung 110. Wih, keren ya guys. Tuh, dia ada deko depannya gitu, cakep banget, keren sih. Bannya ban karet gitu ya guys, modelnya ya donat ya, ban donat gitu, cakep nih, cakep banget nih. Deko depannya di custom gitu, ada tulisan 5110. Wow, ini cakep banget nih. Oke guys, lanjut item kedua ya. Jadi di item kedua ini kita dapat yang sama juga ya. Ini udah gak ada isinya aja guys ya, ini bekas kertas-kertas gitu. Jadi guys, item keduanya yang pastinya Datsun juga guys, Datsun. Tapi yang versi sedannya guys. Widih, cakep banget guys. Ini cakep banget. Ih, warnanya tuh asin gitu ya guys. Wow, cakep banget. Ini cakep banget. Warnanya tuh asin. Udah gitu ada decal depan dan belakangnya guys. Dan sini ada part nomor, tulisannya tuh adalah Sultan guys tuh. Ada tulisannya Sultan ya. Cakep banget ini. Wih, keren nih. Asli cakep banget, mantap banget. Wow, ada decal depannya, dia ada tulisan 5110-nya di sini, dan dia base plastik ya guys ya. Customan gitu lah. Gue dapatnya juga random aja gitu di Tokopedia, gue ngeliat cakep, suka. Ya cakep, suka, beli aja guys ya. Langsung check out aja guys karena keren sih, dan harganya juga sangat murah banget dan mantap banget. Kualitasnya gak main-main guys. Keren nih. Keren nih guys, ini dua item ini. Wih, kembaran ya guys ya. Kembaran nih guys, wih, kembaran ya. Cuma beda ini sedan, ini wagon ya, beda velgnya. Tapi bannya sama-sama donat nih. Wih, keren, keren, keren. Mantap banget guys. Oke guys, kayaknya video gue sampai di sini aja guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton dan sudah subscribe. Jangan lupa komen guys. Makasih guys sudah nonton. Bye-bye.